Yes. Tan Sri, untuk perkembangan PRN Johor Sikit macam mana setakat ni, pembagian kursi semua tu? Yang pertama, kita akan terus meneguhkan muafakat nasional dan berikatan nasional. Dan kita ada bukti kerana perjuangan kita nak menyatukan umat, bukan sahaja orang Melayu termasuk masyarakat majmuk. Maka perpaduan kita bukan faham nur saja, mesti melibatkan bersatu. Bahkan ada surat yang kita sign, Presiden PAH sign, Presiden AMNO sign, jemput bersatu ikut serta dalam operat nasional. Ini ada surat. Kita dah bersetuju masuk sama. Dan kita buat operat nasional ni ialah untuk masyarakat majmuk, bukan Melayu saja. Lepas dengan UMNO saja, operat Melayu lah. Mana kaum lain, mana orang lain. Jadi mestilah melalui masyarakat majmuk. Kerana kepada kita, Barisan Nasional tidak relevan lagi. Dulu Perikatan tak relevan buat Barisan Nasional. Barisan Nasional tak relevan, buatlah Perikatan Nasional. Itu senario politik yang kita kena faham. Dan kita terus memperjuangkan ni. Tapi malangnya, kita bukan nak ajar itik berenang. Kita nak selamat itik yang patah kaki. Ada yang patah kaki. Pelanggan yang 14. Kita selamatkan itik patah kaki, Kim. Bukan nak ajar berenang, dia patah kaki. Malangnya bila kaki dah sembuh, dia nak berenang sendiri. Nak tinggal kita. Ini. Jadi, itu satu benda yang tidak bermoral. Yang tak betul. Strategi buat pilihan raya negeri-negeri ini bukan strategi yang baik. Tapi dia lakukan. Kita tahu. Yang buat strategi ini kluster mahkamah. Kluster yang kalah pilihan raya 14. Kluster yang tak ada jabatan. Bukan semua dalam UMNO. Kluster ni. Yang mahkamah ni, kita tak anggap dia bersalah. Orang yang dituduh belum bersalah. Kalau kita ada moral, lawan di mahkamah, jangan susahkan rakyat. Ini nak susahkan rakyat dengan pilihan raya. Nak selamatkan diri, susahkan rakyat. Lawan di mahkamah lah kalau kita betul dengan takut. Kemudian, yang kluster kalah pilihan raya, tunggu pilihan raya, jangan sabar. Kena sabarlah. Ini buat negeri-negeri, kalau ada negeri yang UMNO kuat, kita ada negeri yang PAH kuat. Terengganu, Kelantan, Kedah. Ini PAH kuat. Ada negeri yang bersatu, kontrol. Sabah. Bahkan kerajaan pusat. Kerajaan pusat Perikatan Nasional didominasikan oleh Perikatan Nasional. Jumlah kuasa menguasai kerajaan pusat ni ialah daripada PAH 18, Sarawak 18, Bersatu 30. Dan orang UMNO yang ada dalam kabinet yang ikut serta, yang tak setuju dengan langkah-langkah ini, jumlahnya besar. Jadi saya nak beritahulah, bagi PAH kita, di mana kita ada batas, ada sempadan. Jangan buatlah penyelenggaraan negeri-negeri ni. Kalau nak buat lagi, kita ada strategi kita. Kita nak buat. PAH ada kekuatan sendiri. PAH ada 197 kawasan di seluruh negara. Daripada 222 kawasan parlimen, hanya 25 sahaja yang tak ada kawasan PAH. PAH ada 1 juta ahli, dan ahli yang aktif 800,000. Kita buktikan melalui banjir di Selangor, banjir di Pahang, banjir di Johor. Jentera-jentera PAH tolok turun. Orang lihat ada yang bina rumah yang rosak satu malam dia, siap rumah. Ini jentera kita, kekuatan kita. Kita ada kekuatan. Masing-masing ada kekuatan masing-masing. UMNO kena lihat ini. Kita tahu strategi di Melaka, Johor akan dibawa sama. Strategi tak lebih daripada menggunakan undi-undi terah UMNO. Peratus keluar mengundi, 60%. Undi-undi terah UMNO. Undi atas pagar tak keluar habis. Undi muda tak keluar habis. Tak keluar habis. UMNO naik dalam 1% saja di Melaka. Undi dia. Dan kita punya undi naik 1% ada. Tapi tak cukup lagi. Tapi kita tak maulah nak main-main ni. Kerana agenda kita nak menyatukan umat. Tetapi kalau UMNO nak ambil strategi panjang-panjang, kita ada strategi juga. Bila tiba masanya, kita akan buat strategi ni.
Jadi untuk pelajar dekat Johor tu, kita akan memilih bersatu ke macam mana? Kita akan masuk dalam raya tu. Tunggu, tunggu dan lihat. Apa yang berlaku lepas ini? Tunggu lihat. Ya. Tan Sri cakap begini, maksudnya Tan Sri dah kecewa dengan UMNO yang sering buat. Bukan semua UMNO, sebahagian UMNO yang kluster-kluster yang saya sebutkan tadi. Ha, ini yang memainkan politik yang tak sihat lah. Ha, kalau nak buat lepas pada Johor, mana pula Perak? Perak nak buat mana pula? Lepas satu satu. Tak keletih rakyat dan soalan yang berlaku ni. Lepas satu satu, takkan kita nak buat lepas satu dari satu negeri. Ha? Jadi kena sulah, kena faham lah. Ya, ya, ya. Mungkin akan ada rundingan lagi pertama Barisan Nasional ke Tasri? Ya, memang rundingan itu ada. Ada. Ya. Sentiasa buat lah rundingan. Sentiasa buat, ya, ya. Ya. Okay. Tasri, untuk Johor berapa pas tak kursi lah nak, untuk bertanding? Itu belum ditentukan. Tapi dia nak beri kereta, berita angin. Tak ada rundingan. Melaka nak beri dua kerusi. Apa namanya? Johor nak beri empat. Ustaz Tuan dah dapat. Dan kan kita minta sedekah kerusi-kerusi ni. Pah tak minta sedekah. Pah ada kekuatan sendiri. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Ya, ya.